Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di Saung Baraya. Ini ada Redmi 4 RAM 3/32. Ini kondisinya, kasusnya tailbacknya aktif dan tidak bisa diapa-apain. Kita gunakan dua jari, memakai dua jari. Ini tailback is on, press and hold. Volume atas dan volume bawah, tekan selama 3 detik, for 3 second. Ada keterangannya, ini tailback is on. Jadi tailbacknya keadaan posisi aktif. Oke, coba kita tekan berbarengan volume atas dan volume bawah. Ditekan selama 3 detik. Tidak ada perubahan. Tidak tahu ini mungkin volumenya ini agak kurang berfungsi. Coba lagi. Kita tekan berbarengan. Tidak ada perubahan sama sekali ini. Oke, coba kita melalui jalur lain. Kita masuk. Kita gunakan dua jari untuk menyentuhnya. Dua jari, kalau satu jari tidak bisa. Kita cari setting atau pengaturan. Ini posisinya bahasa Inggris, guys. Aduh, bahasa Inggris saya kurang paham. Oke, masuk ke setting atau pengaturan. Kita menggunakan dua jari, scroll ke atas. Kita cari additional setting atau bahasa Indonesianya pengaturan tambahan, kalau tidak salah. Oke, ini dia. Ketuk dua kali. Kemudian ini ada accessibility. Kita ketuk dua kali secara cepat ya. Dan kita akan pilih. Ini kelewat ini. Kelewat. Cari tailback. Nah, ini dia. Ketuk dua kali. Accessibility-nya kita nonaktifkan ini. Kita hilangkan tampilan birunya. Ini ada stop tailback, notifikasinya kita okekan. Oke, ini tailbacknya sudah mati. Handphonenya sudah normal kembali. Mungkin ini sama anaknya keteken. Nggak tahu, mungkin asal tekan-tekan aja. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan terinspirasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.